Halo sahabat Nova, kali ini aku akan omongin tentang 5 minutes quality time bersama pasangan. Kalau aku 5 menit, kalau aku dikasih 5 menit yang pasti sih banyak ngobrol. exchange apa ya yang kayak waktu yang kita apa experiences di hari itu, mungkin yang kayak kita omongin hari-hari kita seperti apa di hari itu, atau misalnya kalau ada masalah atau apaan kita, you know, something going on, if there's something wrong, tell me, or apa ya. 5 minutes is a short time to be honest. Yang pasti aku akan make every minute count sih, 5 menit. Kalau misalnya udah lama gak ketemu, 5 menit itu rasanya pasti akan menjadi sejam sih, kalau if you wanna make it like that. And 5 menit itu bisa engrave in your thought for the rest of your life, you know. Bisa aja 5 menit itu adalah 5 menit yang paling penting di hidup kamu, you know. So, make the most of it. Make the most of it dalam 5 menit itu bersama pasangan. Yeah. I think that would be my answer. So itu dia jawaban aku, 5 menit quality time bersama pasangan. Hopefully kalian juga bisa spend your quality time for 5 minutes the most you can. See you guys.